Gara dar 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 Nah, Oke okay, guys, gadget channel Balik Maning guys Halo guys, kajet kembali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, lur. Gimana kabarnya? Semoga sehat sukses selalu, lur. Tetap dalam lindungannya, dimurahkan rezekinya. Oke, lur. Di video kali ini kajet mau meneruskan skema bikin skema yang kajet sudah naikkan, guys ya. Itu hari dari pasang Twitter panggil luar dan lar guys ya lar dan dalam-dalam itu pokoknya yang bukan di papan sirip sekarang kajian mau meneruskan cara pasang kabelnya guys ya nah seperti itu ini kaca tetap ikut apa plan atau skema rumah burung yang sama itu guys ya biar nggak bingung nanti kalau saudaraku ada bentuk lain atau rumah bentuk lain sama juga guys ya intinya pokoknya ini cara pasang kabelnya itu nanti suaranya itu biar belen guys. Nah, seperti itu karena kalau nanti pasangnya kabel itu enggak pas nanti suaranya itu enggak belen guys ya satu besar satu kecil nah seperti itu. Caget gambarkan ini nanti skemanya saya buatkan di video terakhir nah ini buat gambaran saja seumpama ini rumah burung ini tetap plan yang sama guys ya nanti biar nggak bingung guys ya nah, ini plan yang sama seperti ini ini LMB ini tetap plan yang sama ini Twitter sini tiga sini tiga sini tiga sini tiga sini tiga ini ikut plan yang sudah kaget naikkan twitternya guys ya twitternya naikkan seperti ini tiga 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 sini belakang sini depan pokoknya bagi ingat guys ya lubang LMB ini depan guys ya nah, seperti itu ini sudah guys ya pasang twitternya caranya sudah sekarang cara pasang kabelnya guys nah, seperti itu ini saya pasang twitter ini yang sama apa pasang kabelnya ini nanti sama twitter yang ini guys ya ini kan ada 1 2 3 4 5 6 7 dia 7 ini kan gak gak genap guys ya nah, kalau mau digenapkan bisa saja bisa ditambah di sini, di sini kasih tiga, pokoknya jangan di sini, guys, ya Twitter itu. Intinya pokoknya jangan di belakang dinding, itu gak bagus, itu sudah kaget. Bagi tahu, sekarang cara pasang kabelnya, guys, ya. Biar suaranya itu gak besar kecil, guys. Nanti di volumenya sana itu, kita buka sama jam 9, jam 3, jam 12, jam berapa-berapa itu kurang lebih suaranya sama depan sama belakang guys ya kalau nanti pasangnya kabel ini enggak pas nanti ada yang besar ada yang kecil nah seperti itu suaranya ada yang kuat ada yang tidak oke guys ya cara pasangnya itu seperti ini nanti ini langsung apa turun di ampli guys ya induk turun di ampli nanti yang masuk di ampli itu saya bikinkan skema sendiri biar enggak videonya juga enggak terlalu panjang dan biar enggak bingung guys ya ini khusus pasang tweet di Twitter saja Oke sudah ini Twitter ini kan tiga guys ya satu bisa dua bisa tiga bisa empat bisa guys ya sama juga karena ini nanti sambungannya ini Twitter ini tiga jadi satu guys ya paralel guys ya paralel itu maksudnya main ikut main plus ikut plus mananya tiga ini jadi satu guys ya bukan di seri kalau seri itu main plus main plus nah, nanti kalau ada itu sudah cukup ini saya bikin sambung-sambung skema sambung paralel sama main plus itu seperti apa apa itu paralel sama seri tapi kalau Twitter buat rumah burung itu harusnya Pararel semua guys ya, nggak di seri Tapi kalau di seri itu kadang suaranya Nggak bunyi, nanti sebelah Pokoknya intinya, pokoknya Twitter Buat Rumah Burung walet itu, sambungnya itu Semua paralel guys ya Maksudnya paralel itu Pokoknya yang main ikut main Plus ikut plus, bukan main sama plus Jadi satu lepas itu keluar Apa Current, keluar bunyi Main plus apa itu nah, Main sama plus juga Nanti saya terangkan pokoknya intinya mau mau paralel guys ya paralel itu pokoknya 3 jadi 1, 2 jadi 1, 4 jadi 1 itu sama nah, seperti itu dan ini kaget sudah terangkan kaget bikin Twitter tiga ini bukannya buat kuat-kuatan bukan buat bagus-bagusan atau apa pokoknya janji satu saja Twitternya kalau sudah ada magnetnya itu sudah cukup intinya kaget bikin tiga twitter itu buat jaga-jaga kalau satu mati, satu masih hidup lagi. Nah, seperti itu saja. Oke, cara pasangnya itu seperti ini, guys ya. Ini tiga apa ini dua set ini. Yang satu set sini digabungkan sama sini, guys ya. Nah, kabelnya. Nah, ini sini sama sini digabungkan sama sini. Lepas itu yang sini digabungkan sama sini, guys. Nah, sama sini nanti kader bikinkan samanya skemanya lepas itu yang ini terus digabungkan lagi sama belakangnya sini nah, sini pokoknya seling-seling guys ya enggak terus berurutan jarak satu belakangnya jarak satu belakangnya lepas itu ini sama ini nah, ini sama ini lepas itu ini sama ini nah, sudah seperti ini ini kan di ampli itu di ampli itu kebanyakan kalau ampli yang standar itu dari pabrikan biasanya ada tulisan L sama R guys ya yang buat masuk suara itu L sama R itu biasa buat stereo nah, seperti itu L sama R atau R sama L pokoknya sama juga nah, ini seumpama ini L ini ini L ini R nah, ini sama guys ya ini terus yang sini mananya yang sini L ini L nah ini R sini R dimasukkan di R guys ya nah, jadi nah nanti masuk di ampli sana ampli itu biasanya kan satu channel itu ada empat minimal mesti ada empat lubang guys ya satu channel itu buat satu suara itu ada empat lubang nah, itu nanti gunanya ini buat masukkan sana L sama R itu biar suaranya itu stereo dan cara seimbangkan ini biar suaranya balance biar suaranya itu enggak besar kecil nah itu caranya itu diambil tengah-tengah guys ya seumpama ini berapa ini satu yang R ini satu dua tiga empat nah, empat Twitter kita ambil tengah-tengah guys ya nah, ambil tengah-tengah ini dulu guys ini belakang masuk masuk amplinya nanti terakhir cara pasang kabelnya ini kita ambil yang enggak terlalu banyak kabel guys ya. Umpama seperti ini ini sampai sini guys ya. Kalau seperti ini apa jalannya di sini kan jauh. Terlalu banyak panjang kabel nanti. Nah, kita bisa ambil pokoknya cari jalan yang enggak terlalu panjang kabelnya. Se, sependek mungkin pokoknya cari jalan sependek mungkin kabel biar nggak terlalu panjang nah, seperti itu nah, ini kan gak usah di sini ini saya bikin hanya contoh saja cara gabungnya itu seperti itu cara pasang kabelnya nah, itu bisa dicari yang lebih pendek pokoknya nah, sini boleh ikut pergi sini kan nggak terlalu panjang nah ini pergi sini nggak terlalu panjang ini kalau ini ya ini sama ini dari sini kan jauh nanti boleh di sini guys ambil dari sini atau dari sini pergi sini nah, dari sini pergi sini pun bisa. Nah, seperti itu karena kan ini sama ini sama R nah, sama ikut satu satu line kabel ini nah, itu bisa dari sini nanti biar nggak terlalu panjang kabel dari sini nanti kalau dari sini terlalu panjang kabel nah seperti itu lihat saudaraku ya pokoknya mau intinya itu biar nggak terlalu banyak panjang kabel itu dicari sendiri Nah seperti itu pokoknya sama semua ini caranya seperti itu. Dan cara masuknya ke ampli biar suaranya belen dan enggak besar kecil. Itu diambil tengah-tengahnya guys ya. Seumpama ini sama ini kan 4. Nah, ini 4. 4 itu kita ambil tengah-tengah guys ya. Ini sini 2, sini 2 set, sini 2 set. Nah, karena ini sama ini jaraknya jauh. Nah, ini kita ambil tengah-tengah di sini. Nah, sini. Di sini masuk ampli. Nah, sini ampli. Nah, induknya sini masuk ampli diambil tengah-tengah. Kalau tiga sama juga kurang lebih, guys ya. Ini kan tiga yang satunya mana? Ini satu dua tiga. Kalau saudaraku mau bikin sama bisa. Ini dicarikan tempat yang sama. Kalau lebih satu saja itu kurang lebih sama, guys ya. Kalau nggak lebih panjang itu masih. Pokoknya lebih satu atau dua itu masih suara itu masih oke okay lagi. Pokoknya kalau twitter lebihnya banyak, nah itu mesti yang belakang yang jauh dari min ini jauh jauh dari induknya ampli itu mesti semakin kecil nah, seperti itu ya, nanti saudaraku bisa coba seperti itu bedakan kalau ada ukuran db itu bisa bedakan nanti bosku ya yang jauh dari min dari minnya ampli ini nah, nanti biasanya suaranya kecil tapi kalau lebih satu atau dua set seperti ini itu masih enggak terlalu apa kecil nah, seperti itu. Oke sudah kalau ini kan sudah yang R tadi uh, 2 kalau 4 bagi 2 sini 2 sini 2 induknya masuk ampli tengah-tengah. Kalau yang L ini kan 3 saja. 1 2 3. Itu sama kita ambil tengah-tengah. Nah ini 1 sini, 1 sini 1 sini tengahnya sini ambil dari sini. Uh, ambil dari sini masuk ampli. Uh, seperti itu. Itu sudah di sini, di sini di sini di sini di sini itu suaranya kurang lebih sama guys ya. Ini kalau ini seperti ini, sini kan agak jauh. Di sini mesti besar sedikit. Yang sini sama sini agak kecil sedikit. Kalau betul-betul diukur sama DB seperti itu. Tapi jaraknya kalau nggak jauh itu masih belen lagi, guys ya, nah, seperti itu. Kalau seperti ini sudah oke okay, pasangnya seperti ini induknya itu di tengah seperti ini sudah bisa apa kita pakai, guys ya. Pokoknya kalau yang bagus seperti ini. Kalau yang nggak bagus itu. Nanti contohnya seperti ini Ini kan 1, 2, 3, 4 4 set ini ya Nanti induknya itu Kita ambil dari depan sini Umpamanya kita ambil dari sini nah, Pergi ampli ke sini Itu otomatis yang sini ini Yang jauh dari kabel induk ini Sini mesti kecil guys nah, Seperti itu Sama juga kalau kita ambil dari belakang Sendiri sini yang depan sini nanti Kecil suaranya nah, Seperti itu nanti kalau apa bosku bis, apa mau coba-coba silahkan pokoknya seperti ini kalau yang bagus itu diambil tengah-tengah suaranya itu biar belen nah, seperti itu kalau bosku mau coba coba uh, berapa set uh, ini 4 set contohnya 4 set ambil induknya apa ini pergi ampli dari depan sendiri nanti yang belak volume sama guys ya volume di jam 9 nanti didengarkan atau di tes pakai alat db itu yang sini sama sini itu suaranya besar mana nah, seperti itu bosku bisa coba nanti caranya seperti ini guys ya dan nanti yang masuk ampli itu kacet bikin videonya sendiri biar nggak terlalu panjang karena kadang ada yang nggak paham ini satu suara guys ya dua kabel ini tadi satu suara bukan dua suara oke oh ini satu suara semua ini Nah, nanti yang kalau mau ada sini LMB satu suara tarik lar sampai dalam sini satu suara itu caranya lain lagi guys ya kabelnya ini yang sama guys ya yang sini sama sini satu suara nah itu caranya seperti ini kalau lain suara sini lain sini lain ini sama ini enggak jadi satu guys ya mau sendiri-sendiri kabelnya kebanyakan kan seperti ini apa kalau tiga satu LMB eh satu rumah burung tiga suara itu ini jadi satu ini cara kajet guys ya bukan cara orang lain cara orang lain kajet nggak sebegitu paham pokoknya kalau biasa cara kajet itu kalau tiga suara ini jadi satu Lepas itu di papan sirip itu ada tiga Twitter biasanya kajet itu sini 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 nah, ini sama ini satu suara yang ini satu suara, ini sama ini tarik dalam, yang ini inap, nah, jadinya tiga suara seperti itu. Kalau mau empat suara yang bagus sebenarnya empat suara guys, empat suara, sini satu, sini satu, sini satu, ini satu, jadinya empat suara seperti itu. Tapi yang tiga suara ini sudah bisa dipakai guys ya. Kalau awal-awal kacer -awal biasa rbw baru itu pakai empat suara. Nah, nanti kalau sudah oke okay, kacet kurangkan jadi tiga suara seperti itu. Oke okay guys ya, pokoknya kurang lebih caranya seperti ini. Nanti masuknya ampli, pokoknya ini satu suara. Nah ini turun sini kan dua kabel, satu kabel kan mesti ada dua kabel guys ya. Satu kabel itu biasa dipecah jadi dua. Mananya turun dua ini nanti sudah jadi empat masuk di ampli sana. Nah Seperti itu. Oke okay guys ya. Nanti kacet bikinkan skemanya. Habis ini nanti kaca sambung caranya masuk ampli itu seperti apa? Oke okay guys cukup segitu saja. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalam. Matur. Thank you.